Ini Pak, Bapak ini dapat alat COVID kit Amin Medikasi di dari kemarin tahun berapa Pak? Tahun 2019, kalau tidak salah bulan 11 juga. Iya, tapi Bapak dari yang dapat kemarin pertama Bapak pakai sampai sekarang? Sampai sekarang, tapi aku yang fokus pakai ini Pak selama 2 tahun. Oh, iya. Nah 2 tahun aku pakai ini, tidak pernah pakai minyak. Nah gara-gara rawaku dipakai kawan kan, dia habis dah di tengah jalan, nak beli dah kartu jualan, dapat solusinya bensin. Tapi lah 2 tahun aku pakai ini. Jadi manfaatnya Bapak pakai alat kompetit Amin Benkat ini Pak, macam mana manfaatnya ini Bapak? Manfaatnya Pak, lebih bagus lagi daripada bensin. Lebih irit, kalau di kita pakai gas ini lebih irit Pak, jauhnya selisihnya. Bagi tiko kadang lebih. Kalau kita beli bensin, habis duit 70 ribu. Habis duit 70 ribu, kalau kita pakai gas cuma satu tabung. Harga tabung cuma 20 ribu. Kalau satu tabungnya ini Pak, tahannya berapa lama Pak? 3 jam. Ya, itu kan kita ngebut terus itu Pak. 3 jam itu ya. Kalau pakai bensin aku tidak berani Pak. Soalnya kan besar biayanya. Iya, paksa kita pakai gas tu lah. Nah, kalau kita parak-parak sini, kita kan pakai bensin. Kalau pakai bensin itu, kalau kita sehari nyari gitu, dekat ini, pas 1 liter, 1 hari. Kalau ini, kalau kita pakai gas ini, dekat-dekat sini, 6 hari. Baru habis satu tabung ini. Iya, 6 hari. Luar biasa ya Pak, iritnya ini. Iya, luar biasa yang lebih iritnya. Jadi begini Pak, kami banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan ini Pak. Iya. Ya. Memang kami memanfaatkan ini Pak. Bilang Bapak begini, terima kasih kepada Bapak Amin aja. Nah, kami terima kasih kepada Bapak Amin telah membantu kami nelayan kecil ini. Kami tidak bisa membantu yang lain Pak, paling-paling kami bisa mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Baik pun dari ABG ini, dari Pak Amin ini, dari mesin, dari tabung gas, cara pematiannya lebih irit. Kami banyak mengucapkan terima kasih. Kami tidak kacau nak malas budi Bapak, selain daripada mengucapkan terima kasih. Mantap!